Sobat Bali Foodie. Pagi ini aku mau ajakin kalian ke satu tempat makan yang katanya baru buka di Januari tahun ini. Tapi meskipun baru buka, ternyata ratingnya di Google adalah 4,8 dari 5 poin loh foodies. Ini dia. Nama warungnya adalah Babi Guling Garage atau Babi Guling Garasi. Kenapa disebut begitu? Karena jualannya ternyata di dalam garasi mobil. Unik kan? Nah foodies, lokasinya ini di Jalan Pulau Misol 12 nomor 8 dan Pasar Bali. So buat kalian pemburu nasi babi guling sejati, buruan langsung kesini ya. Ini goreng apa, Bli? Goreng usus jeroan. Jeroan babi ya? Iya. Sudah dikasih bumbu sebelumnya? Garam aja. Garam aja. Biar gurih. Ini bakar sate babi. Sudah dimarinet dulu ya, Bli ya. Ini dia. Daging yang sudah dimarinet. Keren sih panggangnya pakai beginian. Lebih praktis ya, Bli ya. Praktis, enggak bikin bara. Enggak bikin bara, aman buat kesehatan tubuh. Ini batang pohon pisang buat bahan bikin apa, Bli? Ares. Kuahnya. Bikin sayur cukut ares. Penasaran yang iris nih. Nih dia. Sama Bli siapa nih, Bli? Bli Kadek. Bli Kadek.
dan ini cakep. Hari ini kita di Babi Guling Garage, alias Babi Guling Garasi, yang ada di Pulau Misol Denpasar. Yes. Kenapa sih dibilang Babi Guling Garasi? Karena memang letak Babi Gulingnya ada di dalam garasi perumahan di Pulau Misol ini. Jadi sebuah ide inovatif untuk survive di masa pandemi seperti ini. Jadi unik banget makan babi guling di dalam garasi mobil. Dan ini baru buka tanggal 13 Januari kemarin. Baru ya? Baru banget. Tapi sudah rame loh. Ini semua makanan pesanan kita berdua. Cukup melimpah. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Yes, makan. Alright foodies, ini aku udah pesan pisah. Sesekali bolehlah mereka berpisah, asal kita jangan berpisah, sayang. Selamanya, sayang. Oke, ini tuh 30.000 pisah ya. Ini lumayan banyak. Jadi ada rambak sapi, ada gorengan usus, gorengan babi, kulit, terus daging babi, sayur singkong, sate, sama lawar yang... Pokoknya lengkap yang ada di Babi Guling. Aku tertarik sambal, racikan sambalnya bagaimana? Sambal apa namanya? Sambal embe. Sambal embe. Nih, di sini juga ada apa sih namanya nih, bumbu-bumbu genep gitu. Jadi kita coba dulu. Aku pengen nyobain sambalnya sedikit dulu, bagaimana? Bumbunya juga udah pedes loh. Namanya sambal pasti pedes. Cuman rasanya hanya beda ya. Ya. Ini. Nah. Ada lawar. Babi guling tuh. Lawar ini yang selalu harus ada. Harus ada dan ini juga menentukan. Ring. Enggak terlalu over gitu bumbunya. Terus ada sini dan ini. Bumbu-bumbu genep gitu, bumbu untuk di babi gulingnya. Coba ya. Kita cobain tanpa nasi, semua tanpa nasi dulu. Sama sayur singkong. Seperti pada umumnya. Pedes. Dagingnya empuk. Kita padukan saat pakai apa ini? Daun singkong. Coba ya. Terus ini rambak. Rambak sapi. Tapi digorengnya pakai minyak babi, Mas Budis. Coba. Selar bumbunya ya. Dan jangan lupa tuh ya pasti inilah. Kita tes bagaimana kriuknya. Ini ada lemaknya juga. Enggak kalah sama sekali. Terus ada kabel. Ini di bumbu merah kayaknya. Ya. Coba aja. Gila enak banget sih. Kali aku nyobain ini babi gulingnya. Ya ada bumbunya dikit lah. Ini tuh sate babi terenak yang pernah aku makan. Lagi? Biasanya kan kayak biasanya bumbunya tuh manis, rempahnya dapet. Oh iya. Nah. Ini mirip kayak sate yang terkenal itulah. Benar. Terus ini ada gorengan merah. Ini tuh favorit aku yang kalau beli babi guling. Entah kenapa aku suka banget. Langsung sikat saja pakai nasi. Jangan lupa guys. Always Jukut Ares itu selalu ada di babi guling, jadi pendamping Jukut Ares, batang daun pisang, sama balung. Balung, Jukut Ares, balung. Tes kuahnya dulu gimana, Yang? Oke. Segar. Clean. Memang nggak terlalu... Kalau aku bilang sih berlemak, tapi ya masih bisa dinikmati. Enggak. Ada. Ini kayak kikil deh. Oke, foodies, ini semua aku pengen nyampurin di nasi, lawar, daging, sayur. Soalnya tuh makan babi gulung tuh enaknya kayak gini tuh. Nah, ini sambelnya jangan lupa nih. Ini campurin juga kayak gini. Ini tinggal sedikit lagi sih. Nah. Kalian bisa lihat ya.
Terus jangan lupa nih jukut aresnya. Ini campur tuh jadi benar-benar kayak boom gitu loh. Ini goreng-goreng pagi. Makanya. Makan gila aku di sini enak banget. Nah, aku mau coba lawarnya, pakai lawar sayur. Termasuk juga babinya. Oh iya, jangan lupa sambal embe. Lihat nih. Jadi satu. Gimana yang? Sateku udah habis. Ya, entar. Apa? Emang enggak enak kalau cuma dianggurin, enggak enak yang. Enggak enak kalau dianggurin. Enggak pesen. Enak kalau dianggurin. Enggak pesen. Enak kalau dianggurin. Pesen. Untuk sating tuh gimana ya? Kayak ada karamel-karamel bumbunya gimana, aku enggak bisa ngelihatin. Karamelnya bagus. Bumbunya meresap yang pasti. Aku bikin yang babi guling di garasi. Cuma sekedar babi guling, ya udahlah. Ada jualan gitu, tapi ternyata rasanya itu nggak main-main dengan babi-babi guling yang lain. Aduh, sampai kesedak aku. Rasanya sing main-main. Dan varian cukup lengkap. Ada ininya, nggak bilang cukup lengkap karena ada ini deh kameranya. Kadang-kadang ada yang nggak jual, nggak pakai. Ini gorengan merah. Sebenarnya tuh 30.000 ya. Ini. Ya aku udah coba satu tadi. Nah buat kalian untuk harganya makan di tempat 20.000 gratis tambah nasi. Jadi kalau makan satu karung juga nggak apa-apa kata belinya. Terus bentuk bungkusnya 15.000, start 15.000 ya. Dan jam bukanya dari jam berapa yang? Jam 9 sampai jam 8 malam. Itu kalau masih ada ya. Kalau habis ya enggak dapat. Bisa juga pesan di Grab. GrabFood ada kok. Atau di GoFood juga ada. Yang, makasih ya udah ngajakin aku di sini. Enak banget sumpah. Pas yang buat kamu sayang. Ngomong-ngomong, ngapain kamu suka di sini? Ini dong. Nih. Tapi seenak-enak ini lebih enak kamu. Kalau kamu yang mana, yang? Sampai dibatin. Kalau aku sih suka kulit. Itu jelas. Sama ini. Itu karena ini jarang ada. Iya, benar. Jarang ada, babi gue banyak. Cuman jarang ada punya lengkap seperti ini. Ada sama satunya seperti ini. Itu dari lemak sih. Cuman dibuat sampai gorengan kayak gini, sampai kayak nggak ada lemaknya gitu. Nah, buat kalian semua yang penasaran dengan apa yang sudah kita makan ini, langsung aja ke Pulau Misol Gang 12 nomor 8A. Babi gulungnya lengkap. Terus porsinya juga banyak. Nah, guys. Itu dia. Dan apa ya namanya ya? Rasanya sing main-main. Tahu nggak sing main-main? Nggak main-main. Top. Thank you, Budi, sudah nonton kita berdua. Jangan lupa support makanan lokal, bisnis lokal. Indonesia bisa. Khususnya untuk daerah Bali. Bali bangkit. Bye. Have a nice day, Budi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Salam kulit babi dari Babi Guling Garasi. Hmm.